Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Tamara. Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan kesehatan di beberapa PPK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian besar yang bertugas di PPK tensinya cukup tinggi karena kurang istirahat. Polrestabes Makassar melakukan pemantauan situasi pengamanan dan pemeriksaan personel Polri yang bertugas di beberapa PPK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, memantau langsung situasi pengamanan PPK di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Kapolrestabes Makassar juga sekaligus melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan para petugas pengamanan dari TNI Polri, Linmas, dan petugas TPS di seluruh Kota Makassar. Berlokasi di Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib memastikan langsung situasi Kamtibmas di PPK Bringkanaya. Selain ke PPK Bringkanaya, Kombes Pol Muhammad Ngajib juga berkunjung ke PPK Mariso, PPK Rapocini, dan PPK Makassar. Sebanyak 2.000 orang petugas TPS, PPK, beserta petugas pengamanan diperiksa kondisi kesehatannya. Selain pengecekan kesehatan, mereka juga diberikan vitamin dan susu untuk meningkatkan stamina. Sebagian besar petugas yang diperiksa kesehatannya tensinya cukup tinggi karena kurang istirahat. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.